God! Yeah.
kurap. Kemana mereka? Orang-orang yang sudah mulai melakukan sholat sekarang kembali menjauhi langgar. Dan omongan mereka kepada yang tetap sholat sangat-sangat bisa menggoyahkan iman mereka. Bagus. Kalau orang sudah mulai bisa menyampaikan pendapat, artinya keimanan mereka tidak sekedar tungtung grumbiung, sekedar ikut-ikutan. Kalau benar tentunya, kalau salah kan bisa bahaya. Ya, itu memang masalah yang paling sulit. Benar kata siapa dan salah kata siapa. Kalau mengenai ibadah, tentu saja benar menurut Al-Quran dan benar menurut hadis, serta kias dan ijma. Kalau benar hanya kata dia, itu bisa membahayakan. Terus terang, waktu dia ngangsu kaweruh di pesantren saya, sering saya lihat keganjilan dalam diri Siti Jenar. Dia selalu mencuri dengar pengajian dengan cara apapun. Sampai-sampai murid saya menduga dia itu punya ilmu sihir. Apa yang mereka sampaikan kepada sampean? Hampir seluruh penduduk desa kami sekarang pindah nyantri di Kerenda Sawah, di pesantrennya Syekh Siti Jenar. Karena menurut pendapat orang-orang desa itu, pengajaran Syekh Siti Jenar sangat dekat dengan cara berpikir kami, rakyat kecil Kanjeng Sunan. Biarpun kalian nungging-nungging sembahyang sampai bundas kepala kalian, tetap tidak ada artinya apa-apa. Karena sesungguhnya, kalian tidak menyembah apapun. Kalian tidak pernah mengenal siapa yang disembah. Benar. Sekarang saya mau tanya, apakah sampean sudah kenal siapa pangeran yang kalian sembah? Tuhan yang dimintai pertolongan? Ya, yang saya tahu, Tuhan yang saya sembah adalah Gusti Allah Ta'ala. Yang saya tahu, kalian itu belum tahu namanya. Kalian hanya mendengar dan